ada 260 juta penduduk Indonesia. Menjadi kaya merupakan impian semua orang. Status miliarder kini bukan hanya untuk orang kaya di atas 30 tahun. Pasalnya ada anak yang bahkan belum memasuki usia belia sudah memiliki harta berlimpah dan disebut miliarder dunia. Sebagian hartanya kebanyakan berasal dari orang tua dan dialihkan ke anaknya, sehingga mereka kaya bahkan sebelum memasuki jenjang pendidikan. Kira-kira siapa saja bocah paling kaya di dunia? Berikut informasinya. Pangeran George Alexander Louis, anak dari Pangeran William dan Kate Middleton yang lahir pada 22 Juli 2013 memiliki harta senilai 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 14 triliun. Hal ini membuat Pangeran George menjadi bocah terkaya di dunia. Harta yang dimiliki tentu saja karena Pangeran George berasal dari keluarga bangsawan sekaligus pewaris ketiga tahta kerajaan Inggris. Adik perempuannya, Putri Charlotte, nantinya juga akan memiliki predikat miliarder termuda di dunia. Bobby Adele Gates. Perempuan berusia 18 tahun ini adalah anak dari Bill Gates dan Melinda Gates. Karena ayahnya seorang pendiri Microsoft dan ibunya seorang pebisnis, Bobby mendapat warisan sekitar 1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 14 triliun rupiah. Menjadi anak terlahir dalam keluarga kelas atas, Bobby ditetapkan menjadi pewaris terbesar berikutnya dari kekayaan orang tuanya saat mereka meninggal. Dan tak heran jika ia menempati daftar miliarder dunia bahkan sebelum remaja. Blue Ivy Carter. Lahir pada tahun 2012, Blue Ivy Carter adalah anak pertama dari keluarga hip-hop paling makmur Beyoncé Knowles dan Jay-Z. Kedua orang tuanya terkenal sebagai musisi dunia yang bergelimang harta. Total kekayaannya di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 14 triliun rupiah. Bahkan angkanya diyakini akan terus bertambah ketika orang tuanya meninggal karena ia mewarisi aset dan barang berharga lainnya. Suri Cruz. Suri Cruz juga masuk ke dalam deretan anak terkaya di dunia dengan total kekayaan 800 juta dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 11 triliun rupiah yang berasal dari orang tuanya, yaitu Tom Cruise dan Katie Holmes. Selain kekayaannya, ia juga memiliki banyak pengikut di media sosial dan jadi incaran paparazzi. Di usianya yang menginjak 15 tahun, Suri Cruz memiliki style yang fashionable. Berbagai merek fashion terkenal juga mengikuti akun Instagramnya. Kinox Jolie Pitt dan Vivien Jolie Pitt. Kinox dan Vivien adalah anak kembar dari selebriti Brad Pitt dan Angelina Jolie. Mereka bahkan sudah diwariskan kekayaan oleh kedua orang tuanya sejak lahir. Mereka memiliki kekayaan 200 juta dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 2,8 triliun rupiah. Kinox dan Vivien juga memiliki predikat foto selebriti paling mahal yang terjual hingga saat ini. Foto pertama mereka dijual dengan harga 1 juta dolar Amerika Serikat atau senilai dengan 14 miliar rupiah. Itu dia beberapa anak paling kaya di dunia. Menjadi miliarder dunia meski usianya masih sangat muda, tetapi aset kekayaan yang dimiliki mereka sangat banyak.